Halo semua, welcome back to Early Learning Center. Oke guys, hari ini kita akan mereview salah satu produk terbaru yang baru masuk di Early Learning Center, yaitu Pony Cycle. Bagaimana kelanjutannya? Oke, kita langsung maju aja ya. Let's go. Oke, ini untuk tampilan depannya guys, dari usia baby, toddler, less preterm, art creativity. Yang di belakang ada koleksi water sport, ada lagi seri musik, role play, hingga seri discovery ya, seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat langsung horse-nya seperti apa. Ini dia. Oke, wow, nice, cakep ya. Oke, ini dia ya dan bunda, produk terbaru Pony Cycle. Oke, ada warna brown. Wah, ada pijakan kakinya juga ya bunda, berarti untuk motorik kasar si kecil ya bunda. Jadi untuk badan, kaki dan tangannya gerak semua bunda, berarti fokus juga, konsentrasi. Wow. Dan ini juga bunda untuk warna pinknya ya, ini yang unicorn. Dan wow, nice, ini dia yang warna black and white zebra. Wow, nice. Untuk harga IDR 5 juta ya bunda. Oke, kita lihat dulu untuk tampilan boxnya seperti ini bunda. Oke, dimulai dari usia 3 hingga 5 tahun ya bunda. Oke, riding action. Oke, stand in the seat, repeat to move pony forward and as handle and head to steer. Jadi untuk satu itu, jadi naiknya sambil digenjot gitu ya bunda. Terus kedua juga bisa berdiri, repeat to move. Oke, yang ketiga nanti handlingnya untuk kepala di unicorn itu bisa digerakkan bunda untuk ke kanan dan hadap ke kiri ya bunda ya. Oke, jadi seperti apa bunda, untuk video yang sebelumnya sudah ada yang beli juga ya, terima kasih Koko Nathan sudah belanja di Learning Center, Koko dan miminya tadi ya. Terima kasih juga Oma udah beliin. Jadi ini dia tampilan packaging boxnya. Oke, kayak lagi bunda, dimulai dari start 3 hingga 5 tahun plus, untuk berat beban maksimal 25 atau 30 kilo dia masih bisa bunda. Untuk melatih motorik kasar, lebih ke hand to hand coordination ya bunda. Terus nanti kakinya juga aktif, tangannya juga aktif bunda. Oke. Atau bunda nanti bisa juga kunjungi websitenya di www.lc.co.id atau langsung ke Instagramnya Pony Cycle, itu bisa. Facebooknya juga ada, Twitternya juga ada, atau Petsnya juga ada. Oke, kalau sudah memiliki Pony Cycle, jangan lupa share your video with us by posting with Pony Cycle and hashtag Pony Cycle, at Pony Cycle, dan hashtag Pony Cycle. Jangan lupa hashtag ELC Indo. Oke, seperti ini bunda. Wow, cakep kan tampilannya. We love to see your happiness. Keren. Dan kebetulan juga ini lagi ada caranya Pakuan Group Property, jadi agak berisik, agak rame ya. Jadi udah nggak apa-apa, kita langsung ulas aja ya. Tuh. Ini selesai unboxing, selesai review juga. Jangan lupa ya bunda untuk mampir ke Early Learning Store Indonesia. Maaf, kamera agak goyang. Keren kan? Jadi kalau ayah dan bunda penasaran, langsung aja ya datang ke Early Learning Center Indonesia buat mendapatkan produk merek tersebut bunda. Oke, terima kasih buat semuanya. Salam ELC Indonesia. Oke bunda, jadi ini tadi yang setelah saya review ya, ke produk Pony Cycle-nya yang seperti ini. Oke, dan ini dia. Wah, hostnya ya, cakep sekali. Tunggu apa lagi bunda? Langsung kunjungi store Early Learning Center dekat dari kota bunda. Wah, nice ya. Yeah. Dan inilah packagingnya seperti ini. Oke, ada warna brown, ada warna pink, dan warna zebra ya bunda. Seperti ini ya. Wah, dan ini juga lagi promo di minggu ini hingga tanggal 27 Juni aja, dari harga 5 juta menjadi 4,5. Oke. Sudah ada liputan dari saya. Terima kasih yang udah nonton channel ini. Jangan lupa subscribe-nya. Bagi yang belum datang ke ELC Store, tidak, langsung datang aja ya bun. Mendapatkan produk terbaik di minggu ini, produk Pony Cycle. Terima kasih. Bye. Salam ELC Indonesia. Bye-bye.
on the seat.